Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjumpa di waktu subuh di bulan suci Ramadan ini. Kita senantiasa berharap bulan suci Ramadan di tahun akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah senantiasa kita harapkan dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian tentang masalah nusus yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa nusus itu terjadi pada seorang istri. Namun demikian, tidaklah nusus itu didominasi oleh istri. Seorang suami pun bisa dikatakan nusus. Kalau seorang istri melakukan nusus, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang suami. Yang pertama, fa'idhuhunna, dinasehati, dibimbing, diarahkan. Wahjuruhunna anil madoji, kita pisah ranjang. Wadribuhunna, yang ketiga, dipukul. Tapi bukan dalam artian memukul dengan cara menyakiti fisik. Jangan ada KDRT sampai melakukan pemukulan terhadap istri, itu dilarang keras oleh Islam. Kalau kita berbicara tentang nuzuz, ada hal-hal yang perlu kita pahami bahwa nuzuz itu sebagai sikap yang tidak terpuji. Kalau seandainya nusus itu dilakukan oleh seorang suami, kira-kira wujudnya seperti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penegasan terhadap kita. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang yang bernama Hakim Ibnu Muawiyah, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alai, apa sih kewajiban salah seorang di antara kami, kata Hakim bin Muawiyah, terhadap istri? Kata Nabi, tut'imuha idza akalta, kalau kamu makan, maka istri pun juga harus makan. Ini sekedar contoh. Kalau kita sedang bepergian, entah diajak kawan makan enak di rumah makan, kira-kira ada enggak perasaan di pikiran kita ingat istri? Oh, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang ini masalah. Nah, ini loh indahnya Islam. Kalau kamu makan, istri juga harus makan. Kalau kita makan di restoran, janganlah istri itu disuruh makan di kata Baji Muncari di warteg. Gak, harus seimbang. Maka kalau orang Islam faham tentang nasihat syariat Islam,
apakah itu melalui Al-Quran ataupun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enak kehidupan berumah tangga itu. Wa idza kasauta, kalau kamu berpakaian, maka hendaknya istri itu juga dibelikan pakaian. Lihat, kalau ada seorang suami pakaiannya harganya mahal, tapi istrinya cuma cukup memakai daster harga 35.000. Ini suami nggak islami ini. Makan enak, istri juga harus makan enak. Suami memakai pakaian cakep, istri juga harus memakai cakep. Maka ukurannya, kalau ada seorang istri pakaiannya itu, ya maaf, maaf, ala adanya kan katanya. Memang adanya itu. Bisa ditebak siapa suaminya itu. Yang ketiga, nih ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sekali-kali dilakukan oleh seorang suami. Wala tadribil wajha, melakukan kekerasan, istri ditampar. Beberapa waktu yang lalu ada berita di televisi di daerah Jember kalau tidak salah. Seorang istri diikat sama rantai, ditaruh di gudang, mukanya bengep-bengep bawa belur. Suami model seperti ini termasuk luzus. Sehingga istri itu ibarat kerajaan sebagai ratu. Kenapa ratu? Karena dikasih mertua, ratuku. Tahu ratuku? Oh, ratuku. Ah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya suami, ini mudah-mudahan sudah punya istri semua kan ya, kecuali yang belum. Nah, Bapak Ibu, kata Nabi, kalau seorang suami marah, maka kata Nabi, walah tahjur illa fil bait, tidak boleh purik, apa purik itu? Ngambek, minggat, pulang ke rumah orang tua, istri dibiarkan di rumah. Itu tidak islami. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Maka hal-hal yang berbau seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Nabi sebagai bentuk kekerasan. Kalau sudah berbentuk kekerasan, masuk dalam kategori nusus bagi seorang suami. Nusus bagi seorang istri, bentuknya istri tidak patuh, tidak taat kepada suami. Kalau suami nusus kepada istri, ya tadi itu, melakukan KDRT. Yang ke berikutnya, dalam sebuah hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, minas sunnati, termasuk perilaku sunnah. Arti sunnah itu mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwaja rajul al-bikra ala sayyibi, kalau ada seseorang menikahi gadis tidak memilih janda, aqama indaha sab'an. Ini maaf, ada seorang suami punya istri dua, satu gadis, satu janda. Kira-kira lebih betah di mana? Yang sudah pengalaman siapa ini? Pak Heri? Kira-kira yang betah di mana? Saya kasih contoh. Ada seorang punya motor, udah lama. Terus punya motor baru,
Kira-kira yang sering dipakai motor yang mana? Terus terus yang lama dikemanakan? Dirubahin. Oh, kadang-kadang. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu mengatur kalau ada seseorang menikahi gadis, menikahi janda, maka mana yang lebih berpengalaman dalam hal menikah, si gadis apa si janda? Janda kan, maka kata Nabi, suami harus berada di rumah istri yang gadis selama 7 hari. Sedangkan untuk si janda, 3 hari. Adil enggak? Ya adil dong. Yang janda sudah berpengalaman. Kan gitu. Suma kosama lalu membagi, bergilir. Nah, sekarang waktunya bagaimana? Nah, itu. Kalau sudah menggilir seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu membutuhkan sebuah energi khusus. Kira-kira seorang suami itu boleh enggak menikah lebih dari satu? Kalau ditanya boleh enggak? Boleh. Kalau diperintah enggak? Tidak. Hanya sekedar solusi. Namun demikian, Islam masih memberikan satu kelonggaran, bukan perintah. Di dalam surat An-Nisa, ayat 129, dijelaskan untuk menegakkan keadilan di antara istri-istri itu sulit. Lah kalau seandainya seorang suami tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, ya'ti yaumal kiamati kana ma'ilan. Jalannya itu miring, sengkleh gini. Jadi nanti kalau di akhirat ada seorang laki-laki, kok jalannya miring-miring gini? Nah. Apa komentar bapak-bapak? Kasian deh lu. Kan gitu kan? Iya. Pokoknya dititani itu apa ya? Ya udahlah begitu aja dah. Ditandai. Gitu ya. Ada seorang laki-laki di akhir kok jalannya miring-miring. Wah, lagian ente bagaimana sih dulu? Allah menjelaskan lantas tati'u antadilu bainan nisa'i. Kalau sudah ada kata-kata lan, artinya tidak. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, tidak mungkin kalian bisa berbuat adil di antara istri-istri kamu. Tidak mungkin. Walau harastum, walaupun kamu berusaha, dalam hati ingin berbuat adil, tapi tidak mungkin bisa. Di dalam menghadapi ayat ini juga harus mengerti tafsirannya. Lalu pesan Allah, fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqa. Kamu jangan cenderung terhadap yang satu, melupakan yang satunya. Akhirnya yang dilupakan ini terkatung-katung kayak layangan putus. Maka tadi saya katakan, kalau punya motor lama, lalu beli motor baru, yang di... Berarti motornya dua kan? Yang sering disambangi, tentu motor yang baru. Yang lama, kata Allah, fata daruha, kalmu alaqa, jangan kamu tinggalkan. Wa antus maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Wa intus li khuwatataku. Kalau kamu berusaha untuk memperbaiki perilaku tidak adil itu dan kamu bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Artinya apa dari ayat ini? Yang pertama, poligami itu, poligami yang dilakukan oleh seorang suami berpotensi untuk tidak bisa melakukan
keadilan. Berpotensi loh. Kalau berpotensi, ada yang bisa berbuat keadilan, bisa juga ada yang tidak. Artinya berpotensi. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kepada orang yang akan berpoligami atau orang yang sudah berpoligami. Ada rencana enggak yang belum? Ya. Kalau bisa ya jangan gitu ya. Apa anjurannya Bapak Ibu rahimakumullah? Suami harus berusaha untuk adil. Yang dimaksud adil ini adalah keadilan yang semu. Tidak mungkin seseorang bisa berbuat adil secara mutlak. Yang kedua, seorang suami tidak mungkin bisa terus-menerus berusaha untuk mempertahankan cinta kepada kedua belah pihak, walaupun berusaha. Kenapa demikian? Karena cinta itu di luar kemampuan manusia. Cinta adanya di mana, Bapak Ibu? Cinta adanya di mana? Di sini apa di sini? Di hati kan? Kalau sudah dibilang di hati, hati disebut kolbun. Kolbun berarti kolabayu kolibu bolak balik. Sehingga cintanya itu tidak stabil. Maka karena itu Allah berpesan, walaupun kamu tidak mampu untuk berbuat adil, kamu harus berusaha tetap untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah dalam urusan cinta. Kalau sudah kita bicara masalah cinta, maka tidak mungkin stabil. Yang kedua, harus berusaha adil dalam sisi materi. Kalau seandainya seorang suami yang berpoligami bohong, maka bukan lagi termasuk unsur adil. Kata istri tua, ya, yang ono dikasih belanja berapa? Ya sama sama kamu, cepek. Padahal yang istri muda dikasih nope, istri tua cepek. Tahu nope? Nope 200, cepek 100. Istri tua dikasih 100, istri muda dikasih 200. Terus ngomong ke istri tua, sama dikasih 100, berarti ini bohong. Kalau sudah dibilang bohong, maka unsur tersebut menunjukkan orang ini tidak adil. Nanti di akhirat jalannya miring-miring. Ada pertanyaan? Ini ngajinya kan gak lama-lama nih. Ah, silakan. Rencana mau poligami? Oh enggak. Oh enggak sanggup. Dicoba dulu. Ya. 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 Kemarin sudah saya katakan, nusus artinya si istri merasa posisinya di atas. Dia merasa gajinya lebih besar dibandingkan suami. Maka si istri punya pemikiran, orang saya mampu mencari nafkah. Iya, untuk apa saya harus tunduk kepada suami? Kata Pak Solihin, suaminya sampai ketakutan. Lari, ngacir. Saking dahsyatnya tuh istri, suami sampai ketakutan. Asal ketemu istri, gemeteran. Lah kalau sudah seperti ini itu namanya dusus. Gitu. Dulu masih awal-awal nikah, oh ya Allah. Sopannya enggak ketulungan sama suami. Begitu sudah lama menikah, sopannya itu pudar. Kalau dulu jangankan diperintah, enggak diperintah pun suami dibikinkan berbagai macam minuman. Ditanya, "Mas, mau minum apa?" Teh, susu, kopi, atau kopi susu? Ah. Apa kopi susu?
Masih ditanya begitu. Lah sekarang disuruh pun ogah. Hanya sekedar suruh bikin teh enggak mau, itu luzus. Hati-hati bagi seorang istri, ini warning dari Allah. Juga hati-hati bagi seorang suami, jangan sampai melakukan KDRT terhadap istri, jangan sampai tidak berbuat adil, jangan sampai menghinakan istri, jangan sampai merendahkan istri. Itu nusus bagi seorang suami. Banyak macamnya nusus bagi seorang suami. Tapi bagi istri nusus itu tidak patuh kepada suami itu sudah nusus. Wah, kalau persoalan berdosa, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu yang punya otoritas dan kapasitas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu Allah tidak mengatur apakah ini berdosa apa tidak, tetapi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suami manakala si istri melakukan nusus. Nah, sekarang kalau seorang suami yang nusus, maka termasuk sebuah tindakan pendzaliman. Kalau sudah masuk kategori pendzaliman, Allah berfirman bahwa Allah itu la yuhibbul dzalimin. Allah enggak suka terhadap orang yang berbuat dzalim. Kalau tidak disukai oleh Allah, ini termasuk perbuatan isyan. Istri nusus, maka disebut juga al-isyan. Al-isyan itu maksiat. Kalau sudah masuk kategori maksiat, maka berpotensi ada dosa. Cukup Bapak Ibu rahimakumullah? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Tahu perbandingannya. Ya. Kata Pak Kosasi, beliau sudah melakukan sensus. Iya. Satu perempuan 5, satu laki-laki 5 perempuan 1 banding 5. Kalau begitu harga laki-laki murah apa mahal? Mahal. Kalau begitu boleh enggak poligami? Bapak Ibu rahimakumullah, poligami itu tidak diperintah juga tidak dilarang, hanya sekedar solusi. Kalau memang perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki, terus wanita daripada enggak dapat suami, ya udah deh enggak apa-apa saya dipoligami jadi istri kedua atau ketiga, kan gitu kan. Lah ini ya baik. Asal ridho. Gitu. Persoalannya walaupun istri yang kedua atau ketiga itu mau jadi apa namanya ya? Selir ya. Kalau selir kan enggak dinikah ya? Apa namanya ya? Madu, maru, madu atau maru ya. Asal dia itu ridho, nggak ada soal. Tapi persoalannya suami harus adil gitu loh. Kalau umpamanya punya istri 3, mau kondangan, dikocok dulu pakai undian. Siapa yang jatuh hari ini? Lo memang harus begitu, kan ribet kan? Iya, makanya kata Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, yang tadi adil dalam urusan cinta dan materi, fawahidatan, bukan fawahidatun, bukan fawahidatin, tapi fawahidatan, walaupun hanya sekedar fathatain, itu mempunyai arti. Itulah dahsyatnya apa saja yang tertera di dalam Al-Quran, walaupun hanya sekedar tanda baris, mempunyai pengertian yang luar biasa. Fawahidatan harus satu. Tapi kalau juga walaupun satu, tahu.
Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang syariat Islam, enak dalam hidup, mau punya istri satu, mau punya istri lebih dari satu, yang penting ketentuan-ketentuan syariat Islam itu dipenuhi. Begitu ya, Pak. Ada yang lain kira-kira cukup? Oke. Pak Cecep. Ya. Ya. Pak Cecep ini hebat nih. Nikah dengan dua janda kan gitu kan? Ya tiga hari tiga hari. Yang sini tiga hari berapa berapa? Yang sehari di dalam masjid? Iya, nginep di sini nih di masjid kan gitu. Ya makanya jangan bikin masalah. Udah satu aja gitu. Ya, kalau mau cari masalah ya silahkan. Supaya nggak timbul masalah, ada ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Enak kok, gitu. Nah tadi oleh Nabi di apa namanya tunjukkan kalau menikah dengan gadis dan janda, yang gadis 7 hari, yang janda 3 hari. Lalu digilir lagi tuh. Tetap. Tapi ada masalah kata Pak Cecep, nikahnya dua-duanya janda. Wah. 3 hari, 3 hari, yang sehari di Masjid At-Taqwa. Ketemu Pak Haji Munjari, kenapa lu tidur di masjid? Bawa selimut, bawa kasur. Akhirnya disensus kata Pak Haji Munjar, oh ternyata istrinya dua-duanya janda, ya wis kalau gitu. Nah, cukup ya Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzubillah nasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hamda syakirin hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wa waftah alaina abwaba rahmatika wa zakina ma nasina ya dzal jalali wal ikram, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna.